ayam banyak anaknya, satu-satu turun anaknya. Cakep. Tak terasa sudah hari ke-22, tetap semangat dalam berpuasa. Siap. Anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Cakep. Kalau puasa jangan mengeluh, mengeluh bukan tanda orang beriman. Betul, betul, betul. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Cakep. Kalau puasa jangan jelalatan, bisa hilang pahala puasa seharian. Kasihan. Anak ayam turun 8, mati 1, tinggal 7. Cakep. Kalau sahur jangan kesiangan, jangan sampai azan subuh. Siap. Anak ayam turun 7, mati seekor, tinggal 6. Cakep. Puasa adalah ibadah yang ampuh, perisai dari neraka jahanam. Alhamdulillah. Anak ayam turun 6, mati seekor, tinggal 5. Cakep. Hilangkan permusuhan dan dendam, agar hilang penyakit dalam dada. Oke. Anak ayam turun 5, mati seekor, tinggal 4. Cakep. Jangan sampai tinggalkan puasa jika ingin bahagia dunia dan akhirat. Manjiu, mantap jiwa. Anak ayam turun 4, mati seekor, tinggal 3. Cakep. Mumpung puasa segeralah tobat agar mendapat hadiah surga. Amin. Anak ayam turun 3, mati seekor, tinggal 2. Cakep. Waktu sahur dan berbuka adalah waktu mustajab untuk berdoa. Manjiu, mantap jiwa. Anak ayam turun 2, mati seekor, tinggal 1. Cakep. Jangan lupa selalu berdoa karena Allah tempat mengadu. Insya Allah. Anak ayam turun 1, mati seekor, tinggal induknya. Cakep. Allah adalah Sang Maha Pemalu jika menolak permohonan hambanya. Maksudnya? Begini teman-teman, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus mengangkat kedua tangan kita dengan berbaik sangka bahwa Allah akan mengijabah segala doa kita. Begitu teman-teman, fahim sunnah? Fahimna. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendahan dirian kami, kehusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan selama kami menunaikan ibadah kepadamu, ya Allah. Amin.